Chandra kesini bawa siapa aja pendukungnya? Keluarga datang? Chandra di sini sendiri kak. Orang tua udah nggak ada dua-duanya. Oh. Oh. Ya, tadi ya. Chandra waktu Mama Iis komen, rasanya bangga banget kayak ibu nasihatin anaknya. Karena sempet Kak Rina, Kak Ruben, Kak Raffi, Kak Wendy, teman-teman semuanya bawa orang tua datang ke sini, tapi saya mencoba tegar. Tapi walaupun saya tegar, tetap ada rasa kerinduan Kak Rina. Karena sebenarnya saya berada di panggung sebesar ini, berada di televisi nasional ini adalah impian dari kedua orang tua saya. Hai. Jadi sebenarnya yang pengen adalah orang tua, makanya kenapa pas orang tua nggak ada, saya ada di sini gitu. Saya pengennya orang tua juga ikut support seperti teman-teman yang lain. Ya. Kalau, rindu banget. Punten, kalau boleh tahu sejak kapan kedua orang tua meninggalkan Chandra? Bapak dulu. Itu tahun berapa? Waktu saya SMP. Kemudian disusul oleh ibu tahun 2015 kemarin. Itu juga karena sakit. Sebenarnya kalau misal ada kompetisi-kompetisi semacam ini kak, ibu sama bapak yang selalu antusias mendukung sekali. Ya, antusias. Cuman saya malu bu, malu bapak. Saya bisa nggak sih masuk TV, di TV nasional gitu, ikut kompetisi, ada rasa minder gitu. Betul. Tapi kembali orang tua yang menguatkan saya terkadang gitu. Mungkin kesedihannya ya, akhirnya ya. Muncul saya, pada saat Chandra ternyata sudah bisa mewujudkan betul. Itu, tapi betul, orang tuanya Rina. Malah jadi, sudah tidak ada. Rina, saya mengerti bagaimana kenapa ini menjadi kesedihan buat Chandra. Ketika ada di panggung sebesar ini, ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak dihadiri oleh orang tua. Ya. Itu yang saya rasakan. Ketika saya ada di karir yang seperti sekarang ini, tidak ada kedua orang tua sama sekali. Chandra, kita sama. Tapi kita yakin, kita adalah anak-anak yang terpilih. Kita adalah anak yang kuat. Dan kita bisa melewati itu semua dengan karya. Sehingga adik dan kakak kita harus bangga. Iya. Chandra, kamu ada yang ingin kamu persembahkan gak? Lagu untuk orang tua kamu. Mama, terutama ibu itu seneng banget kalau dengar lagu Keramat gitu, semacam itu. Coba. Boleh dinyanyikan? Ini persembahan dari Chandra buat almarhumah ibunda tercinta. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Persembahan dari Chandra. Oke, Chandra, pokoknya saya yakin kamu sudah melakukan yang terbaik. Ya. Kasih tahu sama semua pemirsa dan semua yang ada di Surabaya bagaimana caranya supaya Chandra bisa meneruskan dan melangkah selanjutnya. Silakan. Baik. Untuk arek-arek Surabaya, warga Surabaya, masyarakat Surabaya, Jawa Timur, pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dukung saya untuk mewujudkan impian kedua orang tua saya.
dengan cara like foto saya Chandra di Instagram @officialmnctv yang wake yore. Matur suwun. Oke. Terima kasih Chandra. Tepuk tangan sekali lagi buat Chandra Surabaya.